Puan nak buat sandwich. Puan nak guna daging salai ke apa entah. Tak tahu cara masak dia, so Oda buat ni lah. Sebab dah tahu kan, basic nak buat sandwich mesti Puan suruh letak butter sebelah, mayonis sebelah. Daging salai ni tak tahu Puan nak buat apa, nak masak macam mana, letak atas sandwich ni. Alang kau dah buat kat atas tu, saya dengar. Kau sapu tu, butter dengan, kau letak apa tu? Mayonis. Nanti dah siap tu kau bawa turun sini, kau sediakan pisau dengan pendal. Boleh Puan. Ni saya tengok Syahid dah siapkan bahannya. Ni ada daging salai, timun, limau. Kau nak letak daun salad tak dah? Boleh Puan. Yang kau letak rencah rendang ni kenapa? Pes rendang? Oh, ya, ya. Ni ha, kita letak lala ya. Boleh? Lala ya. Rendang tu kan? Saya letak bawah dulu. Okey. Nampak tak ni? Okey, pertama sekali ni daging salai. Daging salai ni sangat sedap sebab knuckle part itu. So, nanti masa bulan puasa saya nak jual promosi. Raya pun saya jual promosi murah tapi kena follow tau. Dekat IG Deratu. Deratu. IG Dapur Kak Iban Order. Deratu kan baju pergi mangkuk. Ayo. Okey, jadi ni senang dia. Dipanggang gitu. Nampak tak dia punya slice. Smoke beef knuckle 42. Yang sedapnya ialah dia punya bau smoke. Terangkat tu. Sebenarnya kan semi masak ni. Macam ni je. Dan kau buat berapa keping roti tu? Buat dua je lah Puan. Jimat. PKP ni tak duit. Kau jangan kelakkan kita cakap, eh Puan sedapnya nak tambah lagi boleh? Aku tak masak ya. Roti. Hai. Apa kau Ida? Ada kerekut. Memanglah, ada kerekut lain sama mahal. Tapi untuk promosi ni saya jual murah je dah. Saya faham. Ekonomi jawat, tak payah jauh mahal lah. Saya nak nampak tak, dia jadi merah. Daging salai, merah dah. Macam bibing kau dah merahnya. Tiga yang mana nanti dia? Nanti aku cakap dengan awak tadi ni. Alah tak siap dah. Dah, bawa turun ni, bawa turun ni. Okey. Ni bawa turun ni dulu. Kau suka kan badak ni? Cek pendal tu ni. Jangan udah merah udah. Bagi dia tu. Sedap ni udah. Kan? Kau baru nak turun, kau suka. Pendal kat mana? Maida. Ni harga dalam baju aku ni. Aku sendiri, cari. Kalau kau berani, cari. Tak jumpa, Mak. Tak apa. Tak jumpa. Ada dua pendal, tak tahu nak yang mana. Yang bersih Odan, nanti orang kutuk pula. Pendal kotor lah, itulah inilah kumai. Alah, kita nak makan. Bukan bagi orang pun. Tengok. Kalau udah merah, udah patutlah kita punya daging salai laku sangat. Dah lah murah, dah lah sedap. Ini boleh ganti chef burger. Betul. Kalau kau pukul salai, sedap Odan. Okey, sekarang macam ni dah. Ni, nampak tak pis rendang lala. Nangis juga dah. Nangis kesedapan. Lah, lupa pula letak saladnya. Tak apa. Nanti dah. Ni apa dah? Butter. Salad. Alah, biar je lah Udah. Dah penting lawat. Nah, Udah terjulur dah. Terjulur. Udah. Terjulur. Terjulur. Merahnya. Alah, fokus. Udah fokus. Oh, merahnya. Tersedap-sedap. Siapa kata siapa tak follow IG Dapur Kaya Berbonda nangis. Sebab bagi anda yang suka makan, sebab saya banyak menerangkan ilmu-ilmu masak saya. Jangan lupa ya, kasturi yang masak. Ni biji dia, buang. Okey, sikit-sikit. Kita makan biji tu bagi Odah lah ya. Tengok. Rendang lala. Ada mayonis dengan butter. Ini daging salai. Knuckle 42. Kemudian Odah macam mana? Odah macam tu lah. Macam nak tutup? Macam mana Odah nak tutup? Odah tahu tak? Senang je. Ya Allah, nasib. Nanti! Letak sini dulu. Ini kubur kita, kuburkan di dalam perut. Terus makan. Tak sabar.
Tengok mulut lu lagi makan. Ya Allah, rahmat ni. Sedap kan? Camut mulut dah. Sumpah sedap. Tak bohong, bukan drama. Tak guna drama pun. Tak bohong. Kalau buat burger, sedap ni daging ni. Mahal lah kau. Aku buat binjol lagi. Special lah. Sebenarnya kau sudah masak kan? Kan? Red pepper, sauce. Lagi? Apa lagi? Keju. Sebelum kau kahwin, badan kau kembang kau siap. Okay, okay.